3. Lo bisa turunan dikit gak? Gue sakit soalnya, badan yang muter. Deketan? Iya. Gini kan? Di sini. Sayang, ini takkan mudah. Runtuhkan segala. Mana si kerupuk kulit, udah sini aja. Yang berakhir luka. Botol kecap ini bekal buat lo. Ya anggap aja tanda terima kasih gue ke lo karena udah nemuin gue. Tak mampu paksakan, meski telah mencoba berjuta upaya tetap sia-sia. Ini lo yang masak? Ya kalau nggak suka ya udah tinggal buang aja, kok nggak doyan. Gue lihat juga belum, tapi tenang aja. Ini pasti gue abisin. Gak akan gue sisain sebutir nasi satu. Gue pasti masaknya pakai cinta dan rasa kasih sayang. Mungkin kita bersama. Oh sayang. Kerupuk. Runtuhkan segala angan indah yang berakhir luka. Masih makin enak ya? Makin enak loh kan yang nyuapin jodoh. Kita tak mampu paksakan, meski telah mencoba berjuta upaya. Aduh, mama kenapa tadi beta refleks tongin anak ular itu Menyesal sekali. Kalau saja waktu ini beta bisa putar kembali toh, lebih baik tadi beta biarkan anak ular itu dikejengkang saja toh, daripada beta harus terlibat dalam skandal ini. Beta paling pemalas sekali kalau ingat-ingat beta sama anak ular itu lebih baik beta doain beta punya kawan-kawan supaya cepat sembuh toh. Rifki, Davin, iya kan? Sama Farel dia punya ibu supaya cepat bisa sembuh dan dia bisa kembali sama-sama dengan katorang lagi. Beta ini pasti salah lihat ini. Tidak mungkin toh itu Nona Sophia. Iya toh. Sudahlah. Ya itu pasti beta salah lihat. Tidak mungkin Nona Sophia lah. Dia kan masih marah sama beta. Ya jadi pasti dia tidak mungkin datang ke sini toh. Sudahlah Nadif. Ale ini sampai lupa berdoa buat Ale punya kawan-kawan biar cepat sembuh. Oke. Rifki, terkhusus buat Ale. Semoga Ale baik-baik saja. Beta yakin Ale pasti kuat. Cepat sembuh biar kembali sama-sama dengan kata orang kumpul lagi. Sampai Nadif tahu kalau beta datang ke sini.
Aduh, lagian ngapain Betty datang ke sini tuh? Padahal sebelumnya kan Betty sudah bilang kalau Betty rela Nadif tidak menepati janjinya. Tapi kenapa saja Betty masih kecewa? Gua lagi kepikiran. Apa sih sebenarnya rahasia pisel yang dipegang sama Aldino? Kok sampai sekarang Aldino belum nge-spill rahasianya sama kita? Tapi jangan sampai kalau kita kejebak lagi sama Aldino. Nah, itu dia yang gue takutin. Kayaknya kita dikerjain deh sama dia. Ya, hitung-hitung balas dendam kali. Yang harusnya balas dendam itu gue dong, bukan lo pada. Gimana sih? Awas aja ya, kalau si Aldino susah pengen ngibulin kita. Gue langsung gituin si Aldino. Gituin apaan? Ya gue hajar dong, masa gak ngerti maksudnya jangan, apa? Jangan, daripada uring-uringan. Mendingan kita kirim tuh fotonya si Arena sama si Nadif. Aduh. Mama, tuh main otak lo encer gitu, Mama. Entar, kotor, termuka gue jerawatan. Udah. Ih, perawatan ya? Iya dong, biar ganteng. Nih, gue kirim. Biar Arin kebawa mimpi kejadian sama Nadif tadi. Yang romantis-romantis. Ah. Yaudah, itu kirim itu. Bentar. Toxic Snail. Gak usah pakai bahasa Inggris segala ah. Emang gue kasih nama di situ Toxic Snail. Iya. Oke deh. Pick. Yes. Wah, beres. Gak kebayang gue. Gimana ekspresinya Arin ngeliat video itu? Oh, pasti stres dong. Wah. Sini dong. Gabung dulu sama kita-kita. Lo kan gak punya teman. Sini. Kita mau kan nemenin lo. Ya kan? Mau kan? Lo mau dong nemenin dia. Sini duduk nih. Daripada lo makan sendirian itu kagak enak. Ya? Gak enak lo sendirian. Eish. Stop dulu dong di situ. Buru-buru amat sih mau kemana. Hah? Lo kenapa sih menghindar banget dari kita-kita ya kan? Kenapa? Ada masalah ya? Lo punya telinga denger ya? Kita sesama anak IPA tuh harus kompak. Bukannya so asing gini, lu mau jadi jagoan. Iya, jagoan mana bisa. Menghindar dan gak mau berurusan itu dua hal yang berbeda. Dan gue ke lo. Ke lo. Apalagi lo. Masuk daftar yang sama sekali gue gak mau berurusan. Lo pergi dari sini, lo berurusan sama gue. Oh, apa sih ini isinya? Hah? Dibawa-bawa terus ya kan? Kenapa? Balikin nggak? Oh, gua nggak mau gimana? Kalau gua nggak mau gimana? Maunya bergaul sama biola bukan sama manusia. Iya. Yeah. Kasian, pacarnya benda mati. Iya. Yeah. Hidupnya di zaman purba. Iya. Yeah. Halo, Shell. Lo nggak apa-apa kan? Gue temenin ya. Fa, gue gak apa-apa kok, santai aja ya. Shell, gue tahu banget kok. Lo gak usah bohong lagi sama gue. Gue tahu perasaan lo itu emang lagi gak baik-baik aja. Ya, oh ya, izinin gue buat ke rumah lo ya. Gue tahu sih, emang gue gak bisa bikin lo jadi membaik. Dan gue juga gak tahu perasaan lo juga bakal baik-baik aja apa enggak. Tapi sebagai gantinya, karena Rifki lagi gak ada di samping lo, gue sebagai sahabat yang baik, gue juga mau ada buat lo. Gak apa-apa kan? Fa, lo khawatir sama gue, sampai peduli sama gue aja udah cukup kok, Fa, seriusan. Tapi kalau lo mau main-main kesini gak apa-apa, lagian nyokap gue lagi di luar kota. Oh gitu? Ih, asik dong. Kalau gitu, gue juga mau nginep di rumah lo, boleh kan? Mumpung besok juga hari libur. Oh, boleh. Gue tunggu ya, Fa. Makasih. Bye. Ibu. Kucing apa-apa ini?
Mamai, Rifki, Ale itu harus tahu. Ketorang semua ini tuh paling peduli dan sayang sekali sama Ale. Bahkan ketorang ini semua jagain nona kepala batu itu demi Ale Rifki. Kawan, Ale harus kuat ya. Oke. Nanti yang lain tutup saya. Bau teh kucing. Ih, dia tadi kasih itu lagi sepatu. Apa ini isinya? Balikin gak? Wih, kenapa gue harus pulangin, ha? Balikin gak? Kenapa mau? Nih, gue pulangin. Nih. Iya! Hidup zaman purba sih. Lo mau ambil? Jangan sampai ada yang rusak biola gue. Kalau gue mau rusak ya gimana? Kayak gini ya cara mainnya ya? Iya! Gue hitung sampai 3. Aduh, takut banget lo. Satu, dua, dua, es. Tadi gue udah bilang 2,5, masa 2 lagi? Balik lagi, gimana sih lu? Abis 2 apa? Ayo. Es, mau gue hancurin nih. Tiga. Gua gak pernah kasar sama orang. Gua cuma kasar sama pecundang kayak lo semua. Berani banget lo ngatain gua sama teman-teman gua pecundang. Gua bilang sekali lagi, gua cuma bisa kasar sama pecundang kayak lo semua. Apa lo bilang? Lo harus ngerasain apa yang temen gua rasa. Mau marah? Mau pingsan? Hah? Lo mau ngajak ribut kan? Ayo. Tarik luar! Tarik! Ini lo! Bawa! Lo ya? Ini lo! Berani lo sama kita-kita. Lu ngelawan aja sini lo. Berani lo. Bawa aman. Diam. Pegangin terus. Bisa aja. Diam. Orang somong kayak lo harus dikasih pelajaran baru kita lepasin. Coba lo ulang sekali lagi. Lo bilang gua sama temen-temen gua apa tadi? Coba ngomong. Masih berani ngomong? Jawab. Jangan diam aja. Lu ngajak ribut kan tadi? Takut lu? Nggak ada kata takut di kampus gue. Lu mau denger gue ngomong apa? Ya? Dan nempel di otak lu. Lu semua pecundang. Berani lu ngatain gue pecundang? Hah? Apa lu? Masih berani lu? Hah? Diam. Masih mau ngelap? Hah? Diam. Masih berani lu natap gue kayak gitu? Ya? Itu kayak Ardi sama gengnya deh. Mereka lagi ngapain? Sini lo. Ardi! Sini. Berani ngatain gua pecundang? Hah? Berani!
Lo yang pecundang, bukan gua! Ardi! Lo yang pecundang! Ardi! Ardi! Lo lagi! Lo apaan sih? Lo gak capek cari masalah sama semua orang, ha? Lo juga! Bangun! 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 Jawab, woy! Bangun!